Itu ada yang mau komunikasi. Kenapa? Saya nggak suka keramaian. Jual organ tubuh. Kenapa selama ini banyak orang minta datang ke sini nggak menguap tentang itu? Selamat malam, selamat datang kembali di Gai Penelusuran sama aku, Grita Agata. Mencoba untuk penelusuran, ini tempat apa mas namanya mas? Oh, awalnya mau dibikin buat pembakaran mayat. Pembakaran mayat? Iya. Oh, kremasi ya, krematorium ya. Cuman belum sempat berjalan, udah di demo sama warga. Kenapa mau demo? Izinnya katanya. Oh, izinnya. Warga juga gak sesuai dari awal perjanjiannya. Oh. Bikin perkantoran, malah mau dibikin wihara. Tapi ini gede banget ya mas? Ada 4 bangunan. 4 bangunan. Ya mungkin karena di pemukiman juga kali ya. Iya, dekat pesantren juga. Oh. Sekitaran sini enggak. Terus akhirnya udah terbengkalai gitu ya? Iya, udah terbengkalai aja gitu. Udah 5 tahun. 5 tahun enggak diapa-apain juga. 5 tahun. Kosong. Yang punya? Yang punya PT. Jadinya ada beberapa orang enggak jelas, terbengkalai gitu aja. Terbengkalai. Jadi sekarang PL ini gede banget ya kayaknya. Apa? Gede banget ya kayaknya ya. Untuk bangunannya. Kayak ada luas semuanya. 4 ya. Kalau luasnya kurang tahu jelas. Kalau bangunan sih ada 4 yang besar. Nah sekarang aku udah temenin sama Mas Yuri ini dari warga sini ya mas ya. Terus ada Mas Iqbal juga yang akan bantu aku sama Mas Muslim juga. Siap? Mas Muslim siap. Ya, kita masuk aja langsung ke dalam ya. Langsung. Oke. Oke Mas Iqbal. Ya. Ada apa aja nih mas di sini mas? Pada kabur tuh kesana. Pada kabur. Kenapa kok tumben? Biasanya kalau misalkan ada penelusuran mendekat. Bentar dulu, bentar. Pada kabur. Aduh. Oke guys. Jadi itu ada bangunannya, ada yang besar itu. Di sana. Kayak apa ini? Ini mau langsung kemana nih? Serah mas deh, kita ikutin sini aja. Mana dulu? Iya, iya. Ini mah enggak ada apa-apa. Hah? Mas juga bisa lihat. Bentar mas, ini kenapa kok malah pada kabur sih? Biasanya kalau misalkan ada penelusuran tuh suka malah mendekat karena penasaran. Apa? Warga juga yang diganggu gitu, cuma ditimpukin, lempar pasir. Lempar pasir warganya? Nanti kalau yang ada yang muatin apa sayuran kan ini sawah nih, kebunnya. Nanti mereka di pinggir, pada nimpukinnya dari bangunan ini nih. Dilemparin pasir gitu? Tapi udah biasa ya warga di sini? Udah biasa. Cuman kiraan dikejar apa kabur pada tapi gak ditimpukin lagi, kalau saya timpukin lagi timpuk ke sawi sayuran tuh becek-becek, sebentar ke pinggir aja ih bunyi apa tuh mas? Bunyi apa? Jadi ini kosong nih, gak ada apa? kosong oke jujur serem kita ke situ bangunan ini dulu ya oke. Di situ banyak ya wujudnya sih perempuan rata-rata sama ada sosok hitam tinggi besar. Yuk. Oke, okay, let's go. Oke. Nah ini dulu bangunannya udah mau jadi buat pembakaran mayat apa gimana nih mas? Udah. Sudah mau jalan. Sudah mau jalan. Cuma pas ngurus izin nggak boleh dia. Cuma dikasih izin karena ada pesantren yang banyak. Bisa naik kan ya? Iya. Dan ini sering buat perempuan gitu. Iya. Bau amis di sini. Kok belum apa-apa udah bau amis sih mas? Iya enggak ya. Mudah-mudahan nanti dapat nih pas naik. Biasanya budara deh. Ini yang buat ini kamar-kamar ini. Ini buat krematoriumnya ya. Oh, ini yang buat. Yang bayi juga di sini.
di sini ada apa aja Mas kalau boleh jelasin? Banyaknya bunti. Bunti yang gendong bayi gitu. Di mana? Di sini nih. Sekarang pas sini. Oh iya. Udah ada. Hilang lagi. Ada tadi ya. Sini pada kabur-kaburan gitu ya. Ada apa ya Mas? Ada malu berkabur sih. Ada Bang Bemo. Kok bisa pada kabur sih Mas? Hah, ini gue baru pertama kali loh. Ada pada kabur. Langsung. Tapi enggak usah dipanggil juga Mas, enggak apa-apa sini aja. Terus jelasin aja ada apa aja. Nah, di sini tadi ada sosok perempuan ya. Ya tadi yang dibilang enggak bukan. Pas saya masuk dia mundur-mundur hilang. Itu apa Mas? Enggak, bukan. Terus ada apa lagi? Udah sih itu aja di sini, cuman sosok itu aja. Yang lainnya di sebelah sana tuh di lorong. Tadi sosok tinggi hitam di lorong. Uh-huh. Ada di lorong. Mendingan biar enggak kemana-mana. Lim. Kejar samping. Dikunci dulu, Lim. Itu buat apa, Mas? Ini buat ngunci biar gak pada kabur. Karena dengan keadaan kita kok malah pada minggir semuanya. Tapi itu ada ceritanya gitu. Memang kenapa gitu? Ya mungkin dia malu atau apa gitu. Kita ajak cari informasi sama dia ya? Oh iya, boleh. Nah ini guys, sekarang kita lagi udah cari informasi. Jadi dia mau ngobrol sama bawa apa nih? Bu Bangke ya? Bu Bangke. Udah deket nih. Udah mendekat ya? Diam, bisa diam gak? Diam. Duduk. Saya cuma mau tanya, kamu siapa di sini? Kamu sering gak keluarga di sini? Hah? Saya cuma mau tanya itu doang. Kamu yang sering ganggu warga di sini? Kenapa? Kenapa? Saya nggak suka keramaian. Loh, memang kenapa? Di sini tempatnya manusia. Kalau kamu nggak mau keramaian di hutan, kamu pindah sana.
Ini tempat tinggal saya. Kamu siapa di sini? Kamu siapa di sini? Panas. Ya makanya diem. Bisa diajak ngomong baik-baik nggak? Diem. Diem. Bisa ngomong baik-baik nggak? Udahlah. Keluar lo. Udahlah. Informasi mas ya? Gak mau deh. Dia emang yang rese, paling rese di sini lah ibaratnya ya. Itu memang karakternya. Sosoknya seperti apa mas? Dia sosoknya kayak jenis apa ya? Ini kayak bangsa-bangsa siluman ya. Hah? Siluman? Iya, bangsa siluman. Betul. Dia bangsa siluman benar-benar sangat kuat. Yang berbulu. Iya. Ya kayak memang mirip-mirip genderuwo ya, tapi bukan genderuwo. Kadang ya dia juga suka berubah menipu daya gitu buat orang-orang sekitar biar nyangkanya dia tuh gundurwo atau seperti perempuan-perempuan cantik atau yang usil-usil gitu. Aslinya mah ya meta-meta. Oke. Ada batu. Oke, punya buntut sih dia. Iya. Iya, ada ekor ya. Ada kayak ekor. Monyet. Kan bukan ya, bukan kera ya, memang yang Jagger lah ibarat disini, atau disebutnya Jagger mungkin di sini ya. Yang rese dia doang memang di sini. Itu ya ada yang paling tingginya tuh. Ada lagi yang paling tinggi. Ada lagi yang paling tinggi. Barusan dengar suara gitu. Iya, itu apa tuh? Hah? Mau coba bangun lagi. Tadu. Tadu, tadu. Masih ada yang mau masuk, tadu. Tadu saya tahan dulu. Gak capek apa mas, masuk apa mas? Ini saya tahan makanya. Gak usah, cukup. Taruh kunci dulu. Tadi beneran ada suara kan dengar semuanya? Iya ada. Gak apa-apa yuk. Udah aman nih mas? Udah aman. Aman. Mau ke atas? Serah. Yuk, kita cek atas yuk. Yuk kita ke atas ya sekarang ya, di bangunan pertama kita langsung naik ke atas. Bau amis guys di sini guys. Ini cium banget di sini. Ini ada apa sih mas sebenarnya? Ini yang wujud sosok perempuan tadi. Ada di sini? Iya ada di sini. Itu yang bau dari dia. Kok bisa keluarin bau gitu mas? Ya namanya makhluk kayak gitu kan dia beda-beda ya karakternya, baunya juga kayak genderuwo kadang kan baunya bau ubi kayak gitu kan. Bisa bau ubi tuh? Bisa. Pokoknya kalau bau-bau ubi ya antara dua, genderuwo atau wewe gombel biasanya. Kayak gitu. Nih tadi dia berdiri di sini ya. Sekarang dia pindah ke sini. Dia ngejauh dari kita. Aku bingung deh beneran. Kenapa sih kok ngejauh gitu loh? Dia gak jauh, nih. Ya kita lihat. Jadi kucing-kucingan udah beli malu. Jadi kan karakter kami itu kucing-kucing gitu. Malu-malu mungkin, malu sama apa penyebab? Ente kali bang. Ini iya, kenapa pada malu-malu? Kenapa pada malu-malu? Om itu jago. Enggak emang kalau yang emang karakternya gitu di sini. Kita nyenter dari luar, dianya ada di situ yang tadi kata Mas siapa? Mas Iqbal. Mas Iqbal ada di sini rambut panjang dari sana tuh. Bener di situ? Ada. Sekarang cuman ada enggak? Lari sana. Oh, udah ke sana. Aneh ya. Baru nemuin saya juga. Siluman itu aja, siluman yang tadi masuk.
nongolnya di bangunan bawah, di jendela-jendela gitu, nongol kepala. Iya, tadi memang gitu. Awalnya tadi kan di jendela-jendela tuh, tadi pas kita lihat dari luar tadi kan. Awalnya di jendela, pindah tadi. Dari sana kan kelihatan kayak lorong ya, ternyata ruangan kan. Iya, betul. Pindah ke situ. Tadi juga ada kuntilanak laki ya? Hah? Kuntilanak laki? Ada. Emang ada kuntilanak laki? Ada. Tahu deh kemana ini. Sekarang kita akan pindah ke next bangunan ya, Mas ya. Tadi kan bangunan pertama, ternyata pada kabur semua nih, lihat Mas Iqbal nih. Lihat dia kali tuh. Ini kita pada takut apa gimana nih, Mas? Mungkin gara-gara, wah ada artis kesini. Wow! Oke. Oke. Malu dia jadi akan berkabur. Okay. Takut masuk TV. Oke, siap. Minta foto. Waduh. Oke, sekarang kita langsung ke bangunan kedua. Yuk. Oke. Okay. Nah guys, jadi kita sekarang ke basementnya di gedung kedua nih ya. Ini yang udah terbengkalai dari 5 tahun lalu. Ada apa aja di sini, Mas? Lebih ramai atau lebih sepi bahkan? Pindah-pindah. Nah. Nih. Boleh dijelaskan nih, Mas? Di atas ada. Tadi ada kuntilanak laki nih. Iya. Masih di atas sih. Dar, dia belum deket. Yang suka ganggu, yang orang-orang kesurupan, dia suka nongkrong di duduk di atas gawang. Iya, yang ada makam keramat. Kalau makam keramat sih nggak masalah. Ada pohon bambu. Iya, ini sih yang istilahnya apa ya? Yang memang ya menghuni di sini ya karena bangunan ini udah terbengkalai kosong ya otomatis jadi tempat mereka. Oh, jadi awalnya emang sebenarnya mereka tuh nggak di sini? Ya nggak di sini. Ya di sini sih mungkin ya ada, tetaplah namanya bangunan ya. Mm-hmm. Cuman karena udah terbengkalai kayak gini, kosong kayak gini, hancur kan, udah gitu tempat buat pacaran ya. Oh, di sini juga tempat buat pacaran? Pasti kan, pastilah kayak gini. Ya mereka makin seneng kayak gitu. Oke. Okay. Nih dia ada nih perempuan yang di sini nih. Yang suka gangguin? Iya, yang suka masuk. Ngerasuk ke main bola. Ya, kenapa dia main kenapa dia suka ngerasuk? Apa ada yang mau diceritain atau gimana? Ya udah coba aja. Kita panggil dia. Masukin ya. Lagi. Jadi tadi gua buka dulu. Masukin apa? Aduh kasihan. Atau mungkin dia ada yang mau ceritain atau apa gitu. Gua buka dulu. Itu Mbak Greta namanya. Kayaknya dari mana? Dari mana asalnya? Dari jauh. Dari jauh kok main-main ke sini? Rumah aku udah pindah di sini. Oh, tadinya di mana emang? Jauh. Diusir. Diusir. Kenapa diusir? Gak boleh kan aku gak kuat. Gak kuat kenapa? Gak punya kesaktian. Oh, terus kok kamu bisa? Kok kamu bisa masuk ke orang-orang yang lagi pada main bola? Kan gak boleh. Aku pengen punya teman. Oh, gitu. Ada yang mau jadi temennya? Enggak. Aku di sini aja banyak yang ancam aku. Oh, diancam sama siapa? Yang itu. Oh, udah saya ikat kan. Bilang makasih dong udah diikat. Ih. Namanya siapa namanya? Ini ada apa sih rame-rame? Lagi main, cuman main doang. Mau silaturahmi. Kesini. Eh, nama kamu siapa? Kenapa? Ih? Malu. Ya, kok malu? Ya topeng. Kamu kenapa? Diancam apa? Suka masuk ke anak-anak yang lagi pada main bola. Aku pengen punya teman. Iya. Gak boleh ya. Ini terakhir ya.
ya. Pindahin aku, aku pindahin di sekarang di situ. Pindahinnya kemana? Kamu aja. Oh, jangan. Jangan. Kamu di sini aja. Eh, udah kamu di sini aja. Enggak ada yang ganggu kamu di sini udah. Yang penting kamu jangan sekali-sekali lagi masuk ke orang yang pada main bola. Dengar? Dengar enggak? Hah? Benar. Wujudnya kayak gimana sih, Mas? Semana? Terus? Kayak model-model kuntilanak. Kuntilanak juga. Buat lo. Ini ganti ya? Ganti. Ada yang masuk tadi. Ganti. Ini yang ngancam lagi. Iya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini yang ular kata Mas. Iya. Oh, ular. Kamu siapa? Tadi yang bunyi tadi. Iya. Tadi bunyi kan ya pas dia di sini. Udah ngeliatin dari situ. Kamu siapa? Kan menurut warga di sini katanya kalau yang pada main bola sering banyak yang kesurupan, ada yang kesurupan anak-anak yang lagi pada main bola. Saya mau tahu kenapa kok digangguin? Kan cuma main bola. Enggak ganggu bangsa kalian. Kenapa? Kan mereka enggak ngelihat kalian. Harusnya kalian yang minggir. Kita sama-sama makhluk Allah, harus saling mati, saling menghargai. Dengar. Allah. Udah bagus ya, apa? Bagus ya. Tadi saya juga udah merasain tuh waktu yang pertama datang itu belakang ada yang shhh, itu itu dia ya yang masuk kedua ya. Sekarang udah pergi lagi. Jail doang. Jail doang tadi kayaknya ya. Genit lagi. Ini masih jomblo siapa nih? Kan saya suruh ikut pulang ya. Eh jangan. Duh capek banget, kasihan. Jadi tadi cewek tadi tuh sering diancam sama yang masuk yang kedua. Ya karena ya tadi kayak dia bilang dia. Jadi bangsa jin atau bangsa-bangsa astral kayak gitu kan tingkatannya beda-beda. Ya sama kayak manusia, ada yang idiot ya, ya ada yang sakti, bener-bener kelampauan sakti kayak gitu. Ya tetep mereka derajatnya di bawah kita. Kita gak boleh takut sama mereka. Enggak, ini kan dulunya kebun ya. Kebun kayak gitu. Kalau untuk tempat kremasi ini kan enggak jadi ya. Enggak jadi digunakan. Ya akhirnya terbengkalai kosong. Ya mereka ya dari mana aja ngelihat ada bangunan kosong kayak kita aja sih. Ya kan, oh ini rumah kosong. Ya kan. Ya udah pengen nempatin mungkin. Apa? Sama. Itu kan banyak warga yang katanya buat pacaran, buat yang lain-lain di sini. Iya. Ya itu mereka malah seneng ganggu tambah banyak lagi ya. Iya, justru mereka ngundang kalau kayak gitu kan. Oh, ngundang ya tempat buat maksiat. Tempatnya siapa? Tempatnya setan. Salah bener. Ya udah sekarang kita pindah lagi aja atau gimana lagi? Pindah lagi aja atau gimana lagi? Kira ada yang pencak silat. Ya mas. Ini bangunan ketiga ya mas yang kita masukin. Tertarik banget sama ini mas, kenapa? Mas kenapa tertarik banget sama bangunan ketiga ini? Yang di sini sih energinya agak kuat ya dibandingkan tadi. Ya lebih besar lah. Di sini daripada, di bangunan ketiga ini. Cuma nih belum nampakin, tar sebentar.
sebelah sini aja. Sebelah sini aja. Di sebelah situ ya. Jadi kuntilanak laki sempat kesini juga, ya. Ini yang bawa ini anak kecil, tapi berdarah-darah. Iya. Di mana? Tadi sempat ngumpet di lari sini. Dia ngumpet lorongnya tadi. Sosoknya gimana Mas Muslim? Tinggi, kurus, lumayan tinggi lah. Hah? Segenteng? Terus rambut panjang. Uh-huh. Terus dia bawa anak orok lah. Bukan anak kecil, anak orok. Tapi di sini megang. Jadi gini gitu? Diginiin. Oh, wow. Terus masih ada ari-arinya gitu anak oroknya. Ini pasti karena mereka belum sempat dilahirkan meninggal kali dua-duanya. Ini belum, kita mau ngambil info dulu kenapa dia bisa membawa anak orok iya, gitu. Jadi pengakuan dia, saya nanya tentang bayi itu, dia pernah mengambil bayi ini dari manusia yang sedang hamil, mau masuk 8 bulan. Jadi? Dan bangunan ini pun dulu belum sempat ada. Iya, udah lama di sini. Hah, jadi dia ngambil bayi manusia? Janin manusia. Ini konon cerita dia. Palasik. Bukan, beda. Palasik itu kan kayak apa ya, palak gitu ya. Apa kayak model aborsi. Itu terbang ya? Terbang. Palasik gitu. Kalau ini dia pun sebenarnya Sunda Bolong. Dia sempat meninggal zaman dulunya, saya pun belum ada nih dia cerita. Dia diteluh atau disantet. Oke. Terus dia dendam, makanya dia dulu, zaman dulu banget siapapun yang hamil, dia anggap itu anaknya gitu. Jadi siapa yang hamil, nomor sekian diambil. Soalnya dia pun dibunuhnya pas mau masuk 8 bulan usia kandungannya. Oh, jadi dia dibunuh lagi mengandung? Hamil, lagi hamil, keadaan mengandung. Kami cuma hanya mengorek informasi. Buat pengakuan dia hanya itu. Oke. Udah pergi dia Mas Alam? Udah. Kalau misalkan kira-kira jumlah yang ada di seluruh bangunan itu kira-kira berapa? Banyak. Banyak karena banget. Ruang jangan kan ruang sebesar ini ya, ruang kecil aja itu bagi mereka itu besar di dimensi dia. Oke, berarti kalau hitungannya aja deh kira-kira ada nggak? Ratusan nggak? Ya? Ratusan nggak juga sih, nggak sampai lah. Cuman sih yang jelas, karena kan di sini kan ada makam keramat juga ya, ada makam keramat, jadi ya mungkin yang energinya agak-agak kuat juga yang tinggal di sini. Ini ada yang mau apa interaksi satu lagi. Boleh. Dia mau ngejelasin. Yang sih. Iya, dia mau ngejelasin. Ya udah, dia enggak apa-apa. Dia jadi masukin. Enggak apa-apa. Hah? Enggak ngamuk kok. Enggak ngamuk dia. Iya, tapi kasihan masih capek. Ya. Ada yang mau bercerita lagi nih. Dimasukin lagi. Tadi tokonya berapa tadi? Ini yang keempat. Assalamualaikum. Duduk nih mas. Ya,
kopinya enggak ada ini. Ah. Assalamualaikum. Oh, ini temennya Mas. Assalamualaikum. Mbak yang di makam keramat ini. Saya yang masih sembah dalamnya. Ada apa ini rame-rame pada datang? Saya cuma mau silaturahim aja ke sini. Saya pengen tahu informasi tentang tempat ini, kenapa sih kok katanya menurut warga sekitar yang main bola di sini banyak mengalami gangguan. Entah itu kesurupan, nanti ada yang nimpuk, entar ada yang nyiram pasir, kayak gitu. Itu kenapa, Mbak? Itu biasa. Jurik-jurik jarian yang pada iseng pada jahil ke kaum manusia. Mbak sendiri di mana tinggal? Saya dekat sini. Jarang ada yang tahu. Walaupun pada banyak pribumi di sini, hanya sepuh dulu yang kenal. Banyak secara diam-diam pada datang ke sini membawa sesajen. Minta apa, Mbak? Bawa sesajen ke sini. Bukan ke ruangan ini, bukan ke bangunan ini. Kemana? Yang diaku-aku itu makom. Mereka pada minta apa memang? Duniawi. Terus? Sajennya apa aja tuh? Dikasih. Hanya mereka-mereka ini yang pada makan. Terus mereka minta apa lagi? Ada yang nyari nomor, mungkin ya nomor togel. Biasanya kan kayak gitu tuh. Banyak yang ingin cepat kaya. Banyak yang lancar. Ada yang nyari jodoh juga katanya? Enggak. Banyak. Banyak cari jodoh. Banyak yang ingin cepat punya anak. Kok kesini, Mbah? Kan punya anak? Tadi ada salah satu nih yang ngetes anak ini nih dari lingkungan sini. Iya, saya tahu. Ngetes gimana, Mas? Mau iseng nembak dia. Ya sudah. Mungkin tempat cukup itu aja. Dibangun dan enggak diridoi. Inti unsurnya bukan hanya untuk membakar mayat. Untuk apa, Mbak? Praktek. Praktek apa? Menjual organ tubuh. Berarti tujuan mereka itu. Kenapa selama ini banyak orang pintar datang ke sini enggak menguap tentang itu? Berani banyak cerita. Kasihan. Karena saya dilarang. Hanya itu yang saya bongkar. Siapa yang larang, Mbak? Simpel. Kanjeng Eyang. Eyang siapa? Dia tak ingin disebut namanya. Mungkin ada sebagian yang di sini tahu siapa beliau. Ya, insya Allah. Siapa kisah beliau? Ya. Tapi nggak ada yang tahu siapa yang sebenarnya yang bisa menemui beliau. Udah cukup, Mbak. Kasihan anak ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Mestinya. Itu kayak udah puncak dari penelusuran kita hari ini ya, Cel. Itu udah kayak udah paling atasnya kali. Iya. Cerita itu yang sesepuh di sinilah ya. Heeh. Tua ya, mungkin beliau lebih tahu ya karena
apa tempat ini dibangun, terus akhirnya nggak diridoi ya bagus lah yeah. Akhirnya nggak diridoin ya mungkin kalau memang ini berjalan ya seperti yang beliau katakan mungkin akan terjadi. Iya, jadi katanya tadi sebenarnya ini bukan cuman mau dibangun untuk pembakaran mayat tapi juga untuk jual organ ya. Iya. Buat praktek jual organ. Iya. Iya kan ya, Pak? Iya. Okay. Dan kita kayaknya yang pertama kali dikasih tahu kalau ini buat malpraktek. Enggak ya. Pernah ada yang dikasih tahu ya? Pesantren sini cuma disiorohin aja. Enggak baik ke depannya udah. Oh, cuma ngasih tahu itu doang. Pokoknya. Oh, berarti benar apa kata sepuh tadi. Kayak udah puncak tadi ya. Udah cukup ya. Tadi kayak udah puncak. Udah kita udah tahu kenapa tempat ini ternyata tidak boleh, itu ternyata ada kisah di baliknya, bukan ya, cuman karena lah. Bukan cuman karena enggak boleh karena pembakaran mayat, tapi ternyata ada sesuatu yang tidak boleh. Enggak diridoin. Okay, guys. Seru banget ya hari ini. Thank you Mas Iqbal, thank you Mas Muslim yang udah capek banget. But anyway, saksikan terus pengusuhan kita berikutnya. Oke, okay, dah. Oke, okay, jangan lupa beli ini ya.